sudah dimulai. Yang jelas, Pak Haji Masa Duki yang bertugas menjadi pengadil lapangan dibantu oleh asisten wasit satu ada Muhammad Ape dan Muhammad NJ yang bertugas menjadi asisten wasit kedua. Sementara pengawas pertandingan di sore hari ini ada Bapak Medi Itatikal dan juga Drama. 2-1 hingga saat ini ke satu skill yang kembali dipertontonkan oleh anak-anak dari Mahesa, datang dari sektor sebelah kanan kesebelasan Mahesa. Lemparan ke dalam dilakukan, nampak kembali nomor punggung adalah Rapi Pante. Rapi Pante sodorkan kembali jauh ke sektor sebelah kanan, nampak satu umpan, nampakkan Odedi, nampaknya sebab begitu tenang. Yang jelas ada Dian, Romi Rafael, Aryo, Dian, Ade, dan apakah ya Jupri. Satu tendangan keras jauh, sosok Jupri. Satu ayunan kembali datang dari sektor sebelah kanan. Sementara satu clear masih Jenny kembali dengan skill yang cukup mumpuni. Namun Grand AWN, satu cedan, satu set kembali Dedi melalui nomor punggung 21. Yang jelas kembali satu tekanan job. Satu tekanan kembali nampaknya datang dari sektor sebelah kiri, dan satu umpan coba kembali sedang cukup berbahaya. Nampaknya dua orang pemain nampaknya coba menghentikan pergerakan sosok Baron. Kali ini ada Ade Juana melebar pada Akbar, nampak tidak cermat. Satu umpan yang coba disodorkan Akbar, masih Akbar. Kembali terjadi perebutan bola antara Akbar dan juga pemain dengan nomor punggung 18. Di sana ada Aziz, dua orang pemain nampaknya coba menghentikan pergerakan dari pemain Mahesa. Sementara Rafi Kante, gagal namanya Rafi Kante. Sementara Sandi melebar kemana, ke arah bola dari Obet. Jauh tertuju kali ini Obet. Nomor punggung 12 ada Hopid. Dari sektor sebelah kanan Hopid, nampak kali ini ada Robi Kasilas. Kembali dengan ketenangannya Robi Kasilas di sore ini, nampak tampil begitu tenang di awal babak kedua. Tekanan yang kembali mampu dihentikan oleh penjaga gawang Robi Kasilas. Tiga pemain nampaknya langsung memasuki area kotak penalti. Sementara Akbar, di sana ada Romi Rafael. Kita nantikan Romi Rafael. Oh, apakah gerangan dengan salah satu final kesebelasan Mahesa? Siapakah pemain yang bakal diesa? Tendangan penjuru nampak kembali sudah dilakukan, dan satu sontekan kembali pemain bernomor punggung 11 dan Mahesa kembali dengan pemain teranyar mereka Rudi. Satu kecepatan yang dilakukan Grand AWN. Grand AWN kembali berbagi bola di sektor sebelah kanan, ada Aziz Ricky. Kembali dengan ketenangannya, satu clearan kembali dilakukan Rizky. Sementara satu gol duel Rudi. Satu persiapan kali ini dari kesebelasan Dedi nampaknya tidak mampu melanjutkan di sisa waktu babak kedua. Masuk sosok Trimbil. Kita nantikan tentunya peranan dari Trimbil. Yang jelas ada Jenny dari sektor sebelah kanan. Nampaknya Jenny, Akbar, Aryo kembali. Oh, nampaknya satu pelanggaran, lamun jare wong cidenge boyoke kena. Banyak sekali taktikal yang terjadi di tengah-tengah lapangan. Sementara kembali satu tendangan bebas bagi kesebelasan Grand AWN. Satu tendangan lurus dan nampak kembali di sana penjaga gawang Rizky yang nampak kali ini sudah cukup ready. Satu tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain ataupun pertahanan kesebelasan Grand AWN. Jenny kembali dengan skill yang cukup mumpuni. Jenny kemana, ke arah bola dari Jenny. Sementara satu kecepatan dan jelas kali ini foul yang dilakukan, dan nampak kembali kartu kuning Ade Juana. Kita tunggu tentunya aksi tendangan bebas dari tim
Kesebelasan Mahesa. Kembali Grand AWN melalui kaki nomor punggung 18. Ajis kembali beroperasi di sektor sebelah oleh kesebelasan Mahesa. Satu tekanan lagi-lagi ada Jenny. Jenny nampaknya sendirian. Jenny. Dua orang pemain nampaknya coba menghentikan pergerakan Jenny. Sementara datang dari second line. Kemana ke arah bola dan Mahesa mampu kembali menyamakan kedudukan. Yang jelas kembali satu persiapan dari kesebelasan Mahesa. Sosok Wisnu salah seorang pemain pembeda bagi kesebelasan Mahesa di partai semifinal. Kita nantikan siapakah pemain yang bakal digantikan oleh Wisnu. Sementara kembali di sana ada Robi Kasilas dengan postur yang cukup mentul-mentul. Robi Kasilas satu ayunan kembali, coba kembali tertuju di sektor sebelah kanan. Sementara ada Dedi ataukah nomor punggung berapa di sana. Yang jelas nampak ada Hafidah Ali sendirian. Aryo masih Aryo sodorkan jauh ke sektor belakang, angkat kembali Hafidah Ali dan pergantian pemain Wisnu. Kembali formasi yang berubah menjadi 3-5-2 tentunya kesebelasan Mahesa. Kembali dengan kecepatan treng juga nampaknya masih mampu diporak-porandakan oleh Mahesa. Datang kembali Mahesa, coba kembali bermain ke belakang, umpan panjang Wisnu juga masih menemukan kebuntuan. Sementara ada Trimbil pemain yang baru masuk dan satu tekanan kembali nampaknya masih belum meninggalkan lapangan. Jelas kembali satu tekanan, dua orang pemain nampaknya coba menghentikan tekanan yang dibangun anak-anak dari Mahesa. Asandi melebar pada Adit, sodorkan kembali pada Ade, masih Ade Johanna, pada siapakah Ade. Yang jelas satu umpan nampaknya kembali coba dihentikan Fauji Black, pemain belakang yang masih cukup taktis bermain cukup enak. Sodorkan pada siapakah dia dan kembali begitu enak dan satu tenaga bos juga nampaknya masih mampu dihentikan. Akbar Jenny, masih Jenny sendirian. Jenny kembali dengan satu umpan panjang tertuju Wisnu, masih Wisnu sedikit berlama-lama dengan si kulit bundar nampaknya Wisnu. Momen yang kembali hilang dari sosok Wisnu, tekanan juga nampak gagal. Sementara Ajis datang dari sektor sebelah kiri melebar pada rekannya yang jelas dan rapi pandai. Cukup berbahaya. Akhirnya kembali satu kejutan dan happy. Antara Ajis datang dari sektor sebelah kiri melebar pada rekannya yang jelas dan rapi pandai. Cukup berbahaya. Akhirnya kembali satu kejutan dan Hafid Ali kali ini kembali menambah pundi-pundi gol dan 3-1. Kali ini Grand AWN begitu enak bermain dengan satu kecepatan yang dimiliki Hafid Ali. Kembali koyak jala dari Rizky. 3-1. Kali ini kembali bangkit nampaknya tim Grand AWN dengan satu tendangan yang cukup fantastik. Lagi-lagi sosok Hafid Ali yang kali ini menjadi pembeda dari kesebelasan Grand AWN. 3-1 dan kali ini satu pelanggaran. Ya oh, terlebih dahulu nampaknya terjadi pelanggaran yang jelas ayunan tangan dari pemain Grand AWN memaksa satu kesempatan. Mahesa pada siapakah di sana? Nampak kembali anak-anak Mahesa sodorkan jauh ke sektor depan. Oh, cukup krusial nampaknya sedikit lepas dekapan dari Robi Kasilas. Ya menit neng.
yang jelas hingga saat ini nampak begitu beruntun. Satu tekanan demi tekanan yang kembali dilakukan anak-anak dari Mahesa, datang dari sektor kanan ataupun dari sektor sebelah kiri. Robi Kasilas angkat kembali jauh menuju sektor depan, dan di sana ada Ade Sandi. Sodorkan kembali pada siapakah di sana. Kembali satu tekanan, nampak kembali satu foul terjadi. Lagi-lagi banyak sekali marking-marking ketat yang dilakukan oleh kesebelasan Grand AWN. Nampaknya di sore ini banyak sekali terjadi pelanggar ataupun terjadi. Yang jelas Ade sodorkan kemana ke arah bola dari Ade. Nampak Wisnu sodorkan pada siapakah Wisnu. Akbar melebar pada nomor 14 Akbar. Satu tekanan, coba kembali dikembangkan anak-anak dari Mahesa. Mahesa Ajis kembali coba menghentikan upaya dari anak-anak Mahesa. Sementara kembali free kick terjadi, kesebelasan Grand AWN atas kesebelasan Mahesa. Tendangan bebas sudah dilakukan, dan kembali satu kop duel dimenangkan oleh. Yang jelas tentunya mohon maaf, sore hari ini hadir pula Ketua PSSI Kabupaten Cirebon Bapak Haji Muntakin Bila. Alhamdulillah Pak Beben yang sore ini hadir bersama kami, mohon maaf baru terlihat Bapak yang tentunya salah satu menjadi orang nomor satu di persepak bola Kabupaten Cirebon, Bapak Beben ataupun Bapak Haji Muntakin Bila, yang alhamdulillah sore hari ini hadir bersama kita. Yang jelas ketua dari Asosiasi PSSI Kabupaten Cirebon yang alhamdulillah merapat di lapangan Bima Putra Cideng, Blok Sijutil, Desa Kerta Winangun. Selamat datang dan selamat menyaksikan tentunya sisa waktu babak kedua. Yowes kembali, apakah yang terjadi di tengah-tengah lapangan? Nampak kembali satu free kick terjadi, memaksa satu tendangan bebas kembali bagi kesebelasan Mahesa. Kita nantikan satu kode apakah yang nampaknya diberikan oleh pengadilan. Oh, kartu kuning nampaknya kali ini keluar dari saku pengadilan lapangan. Dua nama, ada Jenny dan Trimil, nampaknya kembali keluar dari saku pengadilan lapangan. Sementara tendangan bebas bagi kesebelasan Mahesa. Wisnu, satu bola cingpol, coba sodorkan kembali Akbar, terlalu mancapannya, dan satu heading bola dan Robit Globrug. Luar biasa nampaknya begitu tenangnya satu save yang dilakukan penjaga gawang Robit Kasilas. Tentu satu ketenangan tersendiri bagi para pemain bertahan Grand AWN yang sore ini kembali dengan para talenta terbaik mereka. Dan juga satu kejutan yang jelas, ada sosok Jenny. Jenny nampak masih cukup rapat halungan yang dilakukan oleh anak-anak Grand AWN. Jenny. Dan lagi foul kembali terjadi di area di sektor sebelah kanan tentunya Mahesa. Kembali melalui kesempatan, masih kita nantikan Akbar. Kali ini nampak bersiap-siap dengan satu tendangan bebas. Satu tendangan mengarah lurus nampaknya ke arah penjaga gawang Robi Kasilas. Satu umpan yang nampaknya jauh lebih kejam dari Chat Mantan, begitu menusuk ke arah ataupun kedekapan penjaga gawang Robi Kasilas. Lagi-lagi satu tekanan, nampaknya Jenny. Ini dilakukan sosok Alsip, tendangan bebas kembali bagi kesebelasan Mahesa. El Capitano Ade, kemana ke arah bola yang coba disodorkan Ade, satu bola cikbol juga nampaknya coba di AWN. Cukup berbeda di Grand AWN, mencoba memasuki area kotak penalti, satu momen yang hilang nampaknya dari Grand AWN. Sementara Romi Rafael sodorkan jauh ke sektor kanan. Romi Kasilas, oh enak sekali pergerakan yang dilakukan oleh Robi Kasilas. Wisnu datang kembali Mahesa melalui kaki nomor punggung 15 Romi Rafael. Oh nampaknya Romi juga kembali
bola lebih dekat dengan anak-anak dari Green AWN. Akbar gagal kembali. Akbar sementara dua orang pemain nampaknya coba menghentikan pergerakan dari sosok Rapi Pantre. Akbar sodorkan kembali pada Jenny. Dadah Jenny, satu peluang kembali yang coba menerima assist dari pemain Mahesa. Dua kesempatan gagal kali ini dilakukan oleh kesebelasan Mahesa. Luar biasa tentunya upaya yang coba dibangun oleh anak luar biasa. Ya wes, kembali tentunya di tengah-tengah lapangan nampak kembali tekanan yang coba dilakukan oleh kesebelasan Mahesa. Nampak di sana Robi Kasilas kembali dengan ketenangannya. Robi Kasilas, dan tentunya berapa waktukah yang diberikan oleh pengadil lapangan di sisa pertandingan babak kedua. Masih kita tunggu tentunya masa injury time ataupun extra time. Yang jelas kembali kecepatan yang dilakukan nomor ada Ajis. Satu umpan tertuju dan hampir-hampir saja satu tekanan yang dilakukan oleh kesebelasan Grand AWN. Merobek jarak untuk keempat kalinya kesebelasan Mahesa. Satu upaya kembali Wisnu. Dan 4 menit tambahan waktu masa injury time di partai grand final. Ada kesempatan 4 menit ataupun hanya 4 menit masa injury time. Dengan waktu yang terasa singkat tentunya bagi kesebelasan Mahesa, namun terasa 2 hari 2 malam bagi kesebelasan Grand AWN. Masih kita nantikan bersama hingga memasuki waktu-waktu normal tentunya sore hari ini. 4 menit masa injury time. Lagi skill yang kembali dipertontonkan oleh anak-anak dari Grand AWN. Dan tercecer nampaknya satu upaya dari Ajis memaksa kembali lemparan ke dalam. Sementara jelas handball salah seorang pemain dari kesebelasan Mahesa. Yang jelas ada Barong pencetak gol pertama di sore hari ini. Yang jelas hingga saat ini sosok Yogi masih tercatat menjadi top skor dengan 5 golnya. Yogi pemain datang dari Persitas Tegal Sari hingga saat ini masih menjadi salah seorang top skor dengan 5 gol. Punya satu-satunya pemain dengan gol tersubur dengan 5 gol. Tendangan bebas kemudian luar biasa kali. Masih Mahesa. Grand AWN kembali sodorkan jauh ke sektor sebelah kanan. David Ali kali ini kembali satu lemparan ke dalam baik kesebelasan Mahesa. Kita nantikan kembali Mahesa yang nampaknya masih mencoba menekan, membangun serangan guna memperkecil kedudukan. Jauh melebar pada Akbar. Masih Akbar. Tenang sekali Akbar kali coba lewati garis tengah. Satu bola cik bol Akbar. Tidak. Sore hari ini hampir sudah tidak tertampung dengan jumlah penonton sekitar 6.821 orang. Wow. Nampak begitu luar biasa. Nampak begitu rapat nampaknya pertandingan di sore hari ini. Nampak tidak ada celah. Yang jelas inilah pembuktian dari kedua tim. Satu kesempatan kembali. Apakah gerangan yang terjadi di sana? Kembali Sigil dicamuk. Satu gol kembali terjadi. Memaksa kembali satu upadan kartu kuning. Kembali keluar dari saku pengadil lapangan David Ali. Kali ini kembali mendapatkan dia kartu kuning. Kembali dengan kecepatannya. Nampak ada Ajis. One by one. Ajis angkat. Oh Tuhan. Cukup berbahaya ini umpan yang coba disetorkan Ajis. Dan satu kesempatan. Satu tendangan keras. Juga nampaknya masih mampu dihentikan. Datang kembali Wisnu. Sandi. Jenny. Gagal nampaknya Jenny. Sementara di sana ada Aryo, Dian jauh melebar kemana ke arah bola yang coba dan bersama